Rumah Lesti Kejora di Cianjur ambruk akibat gempa magnitudo 5,6. Ini penjelasannya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rumah artis dangdut Lesti Kejora di Cianjur, Jawa Barat atau Jabar. Usai gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur. Gempa bumi dahsyat tersebut terjadi Senin 21 November 2022 pukul 13.21 WIB dan mengakibatkan ratusan rumah warga dan puluhan bangunan pemerintah rusak parah dan ambruk. Lantas, bagaimana keadaan rumah Lesti Kejora yang berada di Desa Pamoyanan, Cibonang, Cianjur, Jawa Barat? Rumah Lesti Kejora secara geografis berada di wilayah pegunungan yang sejuk sehingga rentan longsor saat terjadi gempa bumi yang melanda wilayah ini. Dilansir dari Antara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan terjadi 9 kali aktivitas gempa susulan yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Hingga pukul 13.50 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 9 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar M4,0, ujar PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Daryono dikonfirmasi di Jakarta pada Senin. Ia menambahkan, gempa bumi yang mengguncang wilayah barat daya Cianjur, Jawa Barat pada pukul 13.21 WIB Senin merupakan gempa darat berkekuatan magnitudo 5,6. Mohon waspada, gempa merupakan gempa darat dengan kekuatan magnitudo 5,6 memiliki potensi merusak, katanya. Ia mengimbau agar masyarakat menghindari bangunan retak dan tebing yang berpotensi longsor. Selain itu, hati-hati juga terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Ia memaparkan, episentrum gempa bumi itu berada di 10 km barat daya Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya di 6,84 lintang selatan, 107,05 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi, episenter dan kedalaman hiposenternya, lanjut dia. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Cimandiri. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip, paparnya. Ia menambahkan, guncangan gempa itu dirasakan di Cianjur dengan skala intensitas VMII atau getaran dirasakan hampir semua penduduk orang banyak terbangun. Guncangan juga terasa di Garut dan Sukabumi dengan skala intensitas getaran dirasakan dengan skala intensitas MMI. Kemudian Pancaket, Tangerang Selatan, Jakarta dan Depok dengan skala intensitas getaran dirasakan nyata dalam rumah terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Lebih lanjut, nasib rumah Lesti Kejora. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kabar resmi mengenai keadaan rumah Lesti Kejora di Cianjur, Jawa Barat. Media ini mencoba menghubungi ke akses-akses Lesti Kejora, namun belum memberikan konfirmasi soal kabar rumah Lesti Kejora dalam keadaan baik-baik saja atau tidak.